Halo guys, kembali lagi bersama kami di channel Maestro Audio, inspirasi pemasangan audio dan aksesoris mobil kamu. Di project kali ini kita kedatangan mobil Alphard Velfire Gen 2, keluaran tahun 2008 sampai 2014. Di project sebelumnya juga sudah pernah kita bahas ya, pemasangan audio. Nah, di video kali ini kita mau memperkenalkan produk terbaru yang akan kita pasang di mobil Alphard ini, yaitu head unit Android berukuran 12 inci. Wow, gede banget ya. Dan kita mau dikasih challenge untuk pasang di mobil Alphard ini. Terlebih itu di project ini kita juga akan kasih lihat teman-teman semua pemasangan kamera 360 di mobil Alphard ini. So, kita bahas dulu yuk produk-produknya. Nah, jadi sebelumnya kita udah bilang nih, kita akan pasang head unit 12 inci. Kita pakai head unit terbaru yaitu Orca Euro Series dengan layar QLED. Layar yang 12,3 inci ini jadi 2000 piksel dan bikin pengalaman berkendara jadi terasa lebih mewah. Serasa mobil Eropa gitu ya. Dan bentuk head unitnya ini menyerupai head unit standar yang ada di mobil Mercedes-Benz yang terbaru atau Audi. Dan kebetulan juga ada dua varian nih guys. Ada style bentuk Mercedes-Benz atau Benz style, dan juga yang stylenya tuh bentuk kayak mobil Audi head unitnya. Untuk spesifikasinya juga sangat mumpuni dengan RAM 6GB dan ROM 256GB. Semua aplikasi favorit kalian bisa diinstal dan dijalankan dengan lancar dan tanpa nge-lag. Dan di dalam kemasan ini juga kita sudah mendapatkan dual kamera DVR, kamera yang akan dipasang di depan atau di belakang dan bisa merekam seluruh perjalanan kita. Keren banget ya guys. Nah, tapi untuk instalasi kali ini kita tidak akan menggunakan kamera DVR-nya karena mobil Alphard ini mau dipasang kamera 360. Kita pakai kamera 360 3D Orca terbaru T7 Sony Lens dengan resolusi kamera yang terbaik di kelasnya. Dan pastinya menjadikan visibilitas berkendara jadi lebih luas, lebih nyaman. Dengan 4 kamera kita bisa memantau keseluruhan mobil dengan cermat. Sekarang kita akan bahas gimana pemasangan head unit ukuran 12 inch di mobil pada umumnya. Memang head unit 12 inch ini tidak cocok untuk semua mobil. Kita perlu melihat dulu apakah layarnya ini akan menutupi AC atau tidak. Nah, saat kita coba di Alphard ini ternyata pas banget nih dan nggak menutupin AC. Untuk instalasinya juga kita cukup menggunakan frame aftermarket Android dan kita tambahkan spacer frame yang seperti ini yang akan mengubah frame 10 inch kita menjadi fit untuk yang 12,3 inch. Dan bracketnya ini sudah pas, ngeklik dan pasti rapih saat dipasang head unit ukuran 12 inch ini. Kurang lebih seperti ini ya guys penampilannya setelah kita pasang dengan head unit yang 12 inci. Nah, kemudian kita juga pasangkan kamera 360. Kali ini unik ya, kita pemasangannya tanpa perlu ngebor karena kita sudah siapin semua refitting untuk spionnya dan juga untuk fitment retrofit kamera yang ada di depan ini juga semuanya satu set. Jadi tidak perlu ngebor, tidak perlu membuat modifikasi yang berlebihan di mobil, semuanya plug and play OEM dan terlihat seperti original mobil. Ini yang kamera depannya sudah kita pasang, lihat seperti ini ya guys ya. Jadi ada refittingnya yang akan kita pasang untuk kamera. Dan juga untuk proses kalibrasinya kita lakukan dengan kain kalibrasi yang pastinya dengan proper untuk mendapatkan hasil kamera yang paling maksimal dan akurat. Dan seperti ini hasilnya setelah dikalibrasi, jadinya titik-titiknya itu semuanya akurat dan juga ada avatar mobilnya yang menyerupai mobil kita. Seperti ini ya guys ya, jadi penampilan kamera depan, samping, dan keseluruhan mobil. Jadi bagus banget. Nah, seperti itu ya guys ya. Jadi kita udah bahas tadi produk instalasinya, head unit Orca 12 inci Euro Series dan juga kamera 360. Tentunya customer kami sangat happy banget dengan layar yang lebih besar. Sekeluarga jadi bisa menonton entertainment yang lebih nyaman dan juga lebih imersif di mobil. Parkir mobil ini jadi lebih mudah karena juga sudah ada kamera 360 yang akan membantu kita memantau sekeliling mobil kita. Dan overall,
instalasinya juga bagus banget ya guys ya di mobil Alphard ini, dan juga kita rekomend untuk mobil-mobil lainnya. Head unit 12 inci ini juga pas banget untuk di mobil Honda CR-V Turbo, kemudian juga di mobil Innova Zenix, dan juga mobil Innova Reborn itu juga kita udah ada frame yang kelihatannya jadi rapi. Dan tentunya mobil apapun yang punya bisa dipasang dengan frame ukuran 10 inci juga bisa dipasang dengan tambahan spacer adaptor 12 inci tadi. Oke guys, sekian video project upgrade head unit dan kamera di mobil Alphard ini. Semoga bisa menjadi inspirasi untuk teman-teman yang sedang berminat untuk upgrade di mobil kalian. Dan buat teman-teman yang mau punya layar head unit yang besar dan jadi imersif kayak gini, kita rekomend pasang jadi 12.3 inci dengan Orca Yure series. Buat kalian yang suka sama videonya, jangan lupa likes dan juga monggo di komen jika ada pertanyaan atau tanggapan. Dan share video ini ke teman-teman dan keluarga kalian jika kalian merasakan manfaat dari video ini. Kalian juga bisa menghubungi tim customer care kami di hotline di bawah ini for more info. Thank you guys sudah menonton video ini, dan semoga video ini bisa menjadi inspirasi untuk project kalian yang berikutnya. Sampai ketemu guys di project video kami yang berikutnya.